Guys, jadi kali ini aku akan bermain di LS21. Aku akan bermain di level ini ya. Ya, ini apa ini? Aku nggak tahu ini apa ini. Ih. Kayak sih kita disuruh build ya. Aku nggak tahu build apaan, cuman ini kok belum cukup. Apa goldku belum cukup, guys? Gold kita belum cukup banget ya. Untuk continue, oh bisa bisa bisa. Aku akan lihat di sini dari pemainku kurang lebih seperti ini. Aku masih noob guys. Ya kita akan lanjut. Kita lihat musuh kita seperti ini dan kita main aja langsung. Langsung aja kita main. Okay. Ini aku kasih suara sedikit biar ada kayak suara komentator gitu ya. Oke, Barca ke Ahman ya, bawah dulu ah mantap. Oke, ini 100% pasti gol nih. Aduh, pede kali aku ya, aku terlalu pede ya. Musuhnya langsung dapet bola. Ya, langsung aja. Ya. Ya. Oke. Okay. Iya, enggak kena, enggak jadi sliding. Oke. Okay. Oh. Sengaja di aku, guys. Ada aku memang sengaja apa agar Ricky. Sengaja sih. Ah, udah free kick-nya gagal ya. Free kick-nya gagal. Harusnya ada aku yang terlalu banyak powernya, dikit-dikit aja. Ya, El Croix. Ya. Si Ahman. Gagal. Dalmida. Mamam lu. Rasakan ya. Ih, kartu merah. Jangan lebay-lebay. Ya sih, kayaknya sih jadi parah ya. Idih, tendangannya kemana? Nanganya kemana ya kan, nggak tahu kipernya di situ gitu loh. Kejar kejar kejar. Ya ya, kejar dapetin ya. Ya Kaleon, Kaleon isinya nggak mau neckling loh, padahal aku tadi pikir aja deh aku itu. Kalau bisa tackling dalam kotak terlarang ini penalti ya. Gak apa-apa, kita kejar terus ya. Ya, Kaleon lagi, Kaleon masih. Sabar guys, tarik. Khususnya ini suka nekling loh. Di kartu merah juga kagak ya, belum tentu langsung di kartu merah nih. Nekling nih. Kita jangan apa, kalau pemain bintang itu ya gak apa-apa, kalau apa, kalau bukan pemain bintang di take-nya sesuka hatinya pun gak apa-apa ya. Ini sampai pemain bintang kalian ini kan udah pemain bintang banget, ini udah tua ini ya. Bapak bertepat cepat kali gitu, iklan pula ya kan. Skip. Oke guys, lanjut. Itu ada 10% timbus. Bayar 30 koin. Ogah aku. Guys, aku gak mau. Timbus cuma 30. Apa cuma 10 lagi? Ih, masih dengan harga koinnya. Ya, Ahman. Masih Ahman. Lama. Itu loh. Apa? Tangkap bola aja. Kalau aku sih nendang bola aja lama kali. Ya, El Croix. Ay. Cepat kali. Gak semudah itu. Ya. 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 Rainbow flick. Idih. Waduh, penalti guys. Nah, ini dia nih, alhamdulillah nih penalti nih.
so much pressure. Kuat maksimalkan penalti ini. Alhamdulillah kita bisa mencetak satu gol dari titik putih, guys. Oh, itu bisa pergantian pemain tadi, cuman aku nggak mau aja. Ya kan nanggung dengan pemain yang ini. Pemain bintangnya kena sliding. Tipis, padahal tadi aku kira free kick loh. Ternyata penalti. Padahal tadi aku lihat tipis ya. Ah lo, ayo lo, ya Gakpo, wait, ya Kaleon, ya, tidak kena bro, widih, jangan itu, apa jangan main sliding aja, ya tendangan, sedikitnya, ya malah ke atas. Kelebihan powernya salah, kekurangan powernya juga salah. Aku nggak tahu pas powernya harus berapa, soalnya DLS 19 itu gitu ya. Tapi kalau menurutku DLS 19 malah free kicknya yang mantep DLS. Karena yang usah kita arah-arahin juga gitu loh. Kabar, feeling, ya. Iya lu gak kena kan? Ya. Ih. Sen sekali pemainku yang ini nih. Oh, ada kartu merah di dia. Terlalu berlebihan dari powernya free kick itu. Aduh. Ya. Udahlah, jangan berharap kalian bisa cetak gol. Harapannya co itu ya. Karena waktu hampir berakhir, guys. Rasakan itu. Iya. Ih, di bal itu bolanya udah masuk loh. Tuh. Aku penasaran bolanya udah masuk belum? Ya guys, aku mau lihat guys, bolanya udah masuk belum guys? Ya kan tuh bolanya. Bolanya udah masuk ini. Tapi kagak dianggap gol, waduh. Padahal tuh bolanya udah masuk tuh ya, masuk ke badannya. Masuk ke badannya dong. Wih, menang kita guys. Mungkin aku akan bermain beberapa kali karena DLS ini waktunya cukup cepat, tidak seperti game PES dan FIFA. Cukup cepat ya. Kita lihat. Oke. Kita lihat di sini. Ini Almeida kena kartu merah. Via. Kalau untuk kiper aku coba ini deh ya. Kita balik-balikin guys, striker jadiin kiper striker. Padahal kalian itu bukan itu loh ya, bukan sayap itu, pemain sayap. Ayo sini, masa rebel jadi kiper aja kalian gak bisa. Kan bintang apa-apa loh kak kalian. Iya, ini aku main kasar kan kipernya. Setakan tendangan jarak jauh. Ini gak ditepisnya dong. Iya. Oh iya. Iya, dari Troy. Iya. Kelar kiper. Penalti. Alhamdulillah. Penalti dan kartu kuning. Kiper akan execution penalti ini. Kita coba tendangan ke tengah. Alhamdulillah gol. Aku senang banget
walaupun kita keluar dari titik putih ya, karena bagiku mungkin bagi beberapa orang kita keluar dari titik putih ya hal yang wajar ya, karena kan dari jarak dekat itu wajar aja gitu loh bisa gol ya kan. Tapi kalau apa beda, tapi itu berbeda jika kiper musuh adalah pemain bintang. Wih, sini lo, sini lo, ini udah kegocek lo tadi kipernya lo. Ya ya, sabar sabar. Oke, tendangan jarak jauh, tendangan jarak jauh. Aduh, gagal, gagal juga si Gakpo. Ya kita lihat dari sengkang dia. Oh iya, tendangan jarak jauh lagi, tendangan luar kotak penalti, tendangan jarak jauh itu sekitar 16 meter pada hold dia. Ya, apakah harus kalian ambil itu bolanya? Ya ya, Lukas 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 ke bawah aja, Lukas ke bawah, dia ada junior. Ya, Clark, ayo Clark, tunjukkan Clark, ayo bawa bola. Ya, terlambat. Kalau udah berhadapan hampir satu lawan satu dengan kiper loh. Lamas, ya. Oke, tidak offside. Oh, masuk, masuk, masuk. Alhamdulillah. Masuk, masuk, masuk. Tadi aku khawatir offside. Ih, ternyata offside. Aduh, iklan ini pula. Di mana untuk bisa di close? Mas kali aku udah buka iklan itu. Monyo, monyo sih. Gak boleh dilihat ya. Iklan macam apa itu? Ya kiper, kiper, ya si kiper ini pas itnya nggak menemukan peluit berarti tidak pelanggaran. Kelingan, kencer 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 kencer. Yuk 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 yuk, barker barker pada Clark. Gagal. Kelingan kobra. Gak kena bolanya, kaki orang yang kena. Arah Kardi. Ya si Lundberg gagal. Ada Van de Meer. Ya. Marker kejar Kar, ayo Kar. Aduh gagal. Ya. Legion. Gila, gila. Kartu kuning langsung pemain bintang coba. Diapain? Ih, diapain itu, aduh. Ayo, didorong ya. They've got the lead but to keep it. They're still going to need to have their composure. Mau ke mana? Ha, mau ke mana? Lagi kusi deh, last 21 sih makin realistis sih itu. Ada pemain-pemain yang duduk tuh, pemain penggantinya, cuman malah mundar mandir. Makan tuh sedikit ya. Langsung kartu merah. Tak wasitnya tak ada toleransi guys. Trik yang juga kagak gol. Kasian dah pemainnya. Sia-sia aja tadi kena apa, kena peng, kena nggak sliding, kena sengkang ya, sengkang dari belakang dia ya. Nenek pada gila, gila lupa. Oh iya, dia ada penggantian pemain, kita ganti saja pemain. Apa yang sakit? Yang sakit bukan kaki, malah tangan yang dipegangnya. Kok kira ini main volley apa? Main ini, main bola kaki, main apa sih, sepak bola, bukan bukan main volley. Kalau main volley tangan yang sakit, tangan yang dipegang. Ini sepak bola, tangan yang sakit, tangan yang dipegang. Rasakan tuh
Full time dan selesai. Oke. Oke guys, jadi aku akan coba bermain. Ih, man of the match-nya si Clark. Kiper dong. Aku akan latihan dulu ya kan, latihan free kick. Biasa aku latihan free kick, kalau kagak latihan penalti. Ini. Oke, kita coba free kicknya dari sini. Aku sih sebenarnya cuma latihan iseng-iseng doang tuh. Aku nggak terlalu jago free kick. Ini masuk, alhamdulillah. Terlihat lagi. Ini kelebihan. Aku coba chip gini, bolanya bisa masuk nggak? Ah, terlalu lemah. Alhamdulillah. Ya. Dari jarak segini, ini pasti bisa ditangkap kali ini ya. Ih, gagal. Sayang sekali ya dari ini kickballnya. Ih, aku penasaran tadi. Kemana? Pas sekali bah. Gol pasti itu kan, alhamdulillah. Sekarang dari arah segini kemungkinan besar enggak gol. Kalau di DLS 2000 kalau di DLS 19 itu apa ya, 90% gol loh, pakai tuh sampai setengah gitu. Di DLS 2020 tuh masuk, alhamdulillah. Nah, misalkan dari jarak segini lo, dari DLS 2019 lo sampai segini itu bisa masuk gitu loh. Nanti kalau di DLS 2021 mah udah nggak bisa ya kan, udah susah gitu. Coba pencet B deh. Gagal juga. Ini ketinggian. Oke. Untuk penutupan aku akan main terakhir kali. Ini penutupan loh ya. Oke. Ini bisa transfer pemain, release player. Technical coach. Oke, si Ahmad kita gantikan si Jenny. Rombos coach use. Oke. Ini bisa frembus. Nah, kan tadi aku cuma mau lihat. Cuman melihat habis sudah itu diamondku banyak. Gak banyak-banyak amat sih. Gak usah lebay lah. Dikit doang. Hanya ya soal. Ih, kemana umpannya? Ih, ya Clark. Ih, ayo kiper maju. Kincir bolanya perlemper. Mau coba mana bolanya? Ya.
kan dia kan kipernya kok tadi udah apa udah kita ituin ya kan, masa nggak kita pakai nih. Bukan di bak memang kipernya, bukan di kipernya guys, bola aja tak bisa gak lompati. Itu kan karena tersungkang dia ya kan. Kalau terjatuh tadi ya. Oh, look at that showboating. Cekilan kobra. Oh, juga gagal kalau kita cekilan kobra. Sayang sekali ya. Kaldeon. Kaldeon. Ya. Cikaldeon. Ih, tuh kan. Kok cepat-cepat tuh gitu, gitu loh masalahnya gitu loh. Croax. Ya, Zinelli kepada Kaldeon. Ya. Ih, tergocek saja. Iklan apa sih ini nih? Itu tiba-tiba ada iklan melulu ya. Kan dia aku. Free kick yang terlalu mudah untuk ditangkap. Anak TK mah mungkin besar bisa ya nangkapnya ya. Kan cuma dipantulin gitu aja kok. Defender. Ya. Toral ke Geral. Iya. Oke. Iya. Kaldeon. Kaldeon. Idih, kugocek. Aduh. Sini. Ini barker. Udah one on one dengan kiper lawan kok enggak bisa ngegolin. Nuh kali. Jauh-jauh pula ya siap paginya. Jangan jauh-jauh. Aduh. Iklan ini lagi. Ya, parkir kepada Wilson, Ferguson, Kaldeon, and ya kemungkinan besar kita mungkin akan kalah tim kita ini. Idi dan Eli langsung jauh aja parkir ya, parkir pasti gol. Wih, gila, mau nendang aja lama kali ya si parkir. Barker, pelajaran untuk kau Barker. Dan kan kau mau nendang itu, nendang bola cepat-cepat sikit. Kan nyampe sih pernah kan. Bebet memang. Ah lu, ah. Idih langsung jauh Van der Linden. Iya, Barker, kejar ker. Ayo ker. Aduh, gagal saja Barker untuk memotong bola. Herkens. Ih, dih gagal dong. Ini pemain gue kok lelet kali ini tuh. Terlama kali ya. Ih, mantap gitu dong kiper. Jangan lupa diri kiper ya. Kalau mau nanti gue jual kok kiper mau kau lah, kan kau mau. Oke. Kejar. Yuk ke sini kok. Bukan yang dia mindah itu kayak dari tadi. Lama kali guys. Jangan berlama-lama ya kan. Kaldeon. Dilanggar. Time for a fresh player to enter the fray. Alhamdulillah, gol yang kesekian kalinya disumbangkan oleh. Give us a closer look. Kita lihat free kick yang tak terlalu yang tak terlalu melengkung, cuman kiper tak mampu menjangkaunya. Sedangkannya ke pojok lo ya kan, kipernya di tengah, mau baring kemana pun mungkin susah ya.
ngajak-ngajak kipu, kipujuk. Ih, itu ada pemain yang lari. Siapa soal yang lari? Siapa pun kamu yang berlari-lari. Jangan lari-lari, woi. Hujan, demam. Kan nggak mau kena marahin emak ya kan? Ya, ya, iya. Alhamdulillah, kita berhasil membalikkan keadaan di detik-detik terakhir. Ya, berharap kondisi tidak gol di kelingan kobra. Mantap sekali kelingan kobra dong. Wah, parah kali guys. The kelingan kobra. Ya, iya, iya. Ini loh. Babak terakhir. Babak kedua telah berakhir dan by the way guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, oke? Okay?